Oke, selamat datang kembali teman-teman di tutorial Unity Indonesia bersama dengan saya Raymond Santoso. Dan di video kali ini teman-teman kita mau melanjutkan kembali pembahasan input system kita dengan membahas dengan lebih detail perbedaan antara action type value dengan action type yang press true. Jadi kalau di video sebelumnya kita sudah belajar membuat sebuah action, lalu kita bisa belajar action type dan juga action control. Kita sudah tahu value, button, dan pass through tiga nilai. Ya, saya juga sudah bahas sedikit tentang value dan pass through, tapi aku merasa kayak yang pass through ini masih kurang jelas perbedaannya dengan yang value, dan karenanya aku bikin video yang ini untuk membantu menjelaskan itu, teman-teman. Nah, kalau kita lihat di dokumentasi dari Unity, teman-teman, sini kita bisa lihat bahwa tipe value ini punya keterangan seperti ini. Nah, ini kan panjang ya, teman-teman. Aku jelasin secara singkat aja gitu ya. Aku akan highlight beberapa keyword-keyword yang berguna untuk teman-teman mengerti perbedaan antara yang namanya value action type dengan yang nanti namanya pass-through action type. Jadi sini kalau teman-teman baca di sini, yang namanya value type itu menentukan, ya, menentukan chooses ya, kendali yang mana yang akan digunakan untuk sebuah action. Jadi kalau misalkan kita lihat di dalam action kita di sini, saat ini kita hanya punya satu buah binding yaitu menggunakan keyboard. Tapi di dalam satu buah action ini kan sebenarnya kita bisa menambahkan lebih dari satu binding. Dan nanti kita akan coba ya setelah ini ya. Nah, ketika ada lebih dari satu binding dan lebih dari satu device yang menjalankan si action gerak ini, device mana yang mengendalikan pergerakan? Nah, itu yang ditentukan oleh si action type ini juga. Jadi yang namanya action type value ini, dia akan menentukan kendali mana yang harusnya jalan. Jadi dia akan menentukan satu kendali aja yang akan jalan gitu ya. Kalau ada kendali lain, maka si control ini akan melakukan yang namanya conflict resolution. Nah, sini conflict resolution itu akan dia akan nanti memilih dari dua action yang keluar. Action-nya misalkan saya tekan D-pad itu di gamepad saya, lalu saya juga menekan tombol WASD di keyboard saya, maka nanti kita akan menentukan yang mana yang akan jalan gitu, di dalam menggunakan si value ini. Dan juga yang namanya action value ini, dia akan melakukan yang namanya initial state check. Jadi ketika nanti kendali kita dijalankan, kita akan melakukan state check dulu ketika game kita dimulai. Nah, kita coba dulu aja ya. Kita akan melihat si value ini dengan lebih detail, teman-teman. Oke, teman-teman, kita akan balik lagi ke Unity program kita, ke Unity project kita. Kita akan double click input action kita, lalu kita lihat di sini kita punya input action gerak yang punya satu buah binding ke keyboard. Nah, si binding ini kemarin teman-teman kita pasang adalah action type-nya value, control type-nya adalah D-pad ya, di sini. Nah, sekarang kalau misalkan saya mau tambahkan satu buah binding lagi, di sini saya akan tambahkan satu buah binding. Nah, si binding ini mau saya tambahin ke joystick yang saya sudah punya. Jadi saya punya sebuah joystick yang kayak kontrol kendali seperti kendali PlayStation gitu teman-teman ya. Maka saya akan punya di sini padnya, kita pilih joystick, lalu kita pilih twin USB gamepad ini yang saya punya, lalu kita punya head switch ya, tombol atas bawah kiri kanan di sini. Oh ya, kalau misalnya teman-teman punya satu buah joystick atau kendali-kendali lain yang bisa ada. Oke, nah kalau teman-teman punya sebuah joystick atau misalkan punya kendali-kendali lain yang dipasangkan ke komputernya teman-teman dan pengen lihat apakah dia akan detect nggak sama Unity, teman-teman bisa buka yang namanya Open Input Debugger di sini. Kalau kita klik di sini, kita akan melihat ada kendali-kendali apa saja yang terdeteksi di dalam si Unity kita. Di sini teman-teman bisa lihat saya sudah pasang twin USB gamepad saya ke slot USB saya. Jadi di sini ada dua buah gamepad, ada yang ke-1 dan yang ke-0 gitu ya. Kita punya mouse dan juga keyboard. Kalau teman-teman pengen lihat inputnya secara real time, jadi input debugger ini bukan cuma menunjukkan ada device apa saja yang terkoneksi dengan Unity kita, tapi juga kalau kita double click, kita akan dapatkan si statusnya, si keyboard. Misalnya ini status keyboard, kalau saya tekan tombol, di sini kita akan lihat saya tekan tombol W. Kalau saya tekan S, di sini saya akan lihat di sini ada status menyatakan bahwa keyboard saya menekan tombol S. Kalau saya ganti dengan mouse, jadi teman-teman lihat kalau saya gerakin mouse-nya, maka kita akan dapatkan si pergerakannya di sini. Ini input debugger untuk ngecek apakah si input saya ini masuk atau enggak, atau ada kesalahan input di device-nya atau enggak, dan sebagainya. Nah, sebenarnya untuk joystick saya juga harusnya bisa ya teman-teman. Cuma di sini karena mungkin joysticknya abal-abal atau mungkin ada juga
kesalahan-kesalahan lain, jadi joystick yang saya di sini belum terdeteksi si inputnya di sini, tapi masih bisa digunakan gitu ya. Oke. Jadi sekarang kita udah punya dua buah binding. Kita coba dulu aja dua buah binding ini jalan atau enggak. Kita menggunakan action type value, control type, D-pad. Coba ya. Nah, teman-teman percaya aja ya. Yang ini pertama saya menggunakan tombol WASD di sini. Ya. Kemudian di sini saya akan menggunakan tombol atas bawah kiri kanan yang ada di dalam joystick saya. Nah, supaya kelihatan perbedaannya, teman-teman, kita mau tambah script aja. Scriptnya kita mau ubah sedikit. Karena kita cuma nge-debug nilai doang ya. Kalau kita selain nilai, kita mau coba debugnya jangan cuma nilainya doang, tapi juga si kendalinya apa gitu ya. Jadi kita akan panggil context, titik control, titik device, titik name. Ini adalah device name-nya. Kalau kita mau tambahkan juga, context, titik face, titik to string. Oke, okay. Jadi kita punya device name sama face-nya. Coba jalankan. Oke, okay, sekarang kalau saya pencet tombol W di sini, kita akan punya di sini keyboard started, keyboard perform, keyboard cancel. Ini karena saya tekan tombolnya, pertama kan tombolnya nggak ditekan ya, di 0, ketika dimulai ditekan, dia 01, ketika tombolnya sedang ditekan, dia 01, ketika tombolnya dilepas, dia 00. Ini tombol W, tombol D, kanan, tombol A ke kiri, tombol S ke bawah. Kalau kita menggunakan joystick, saya tekan ke atas, twin USB kan di sini, device-nya, saya started ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan. Nah, itu sudah jelas ya. Sini untuk semua yang kemarin kita udah bahas ya, menggunakan value, kita punya started, kita punya perform, kita punya cancel. Setiap action di dalam action type yang value-nya, action type yang value, teman-teman, itu ada phase-nya. Ada phase started, ada phase perform, ada phase cancel, dan juga ada phase yang waiting. Nanti dicatat dulu ya, teman-teman, karena nanti untuk yang pass-through sedikit berbeda. Gitu. Oke? Okay? Di sini kalau misalkan sekarang saya menekan tombol D terusan gitu ya, sini keluarnya cuma satu event-nya. Baru lepas, keyboard-nya baru cancel gitu ya. Kalau saya tekan tombol A terus-menerus, maka kita akan punya perform, tapi cancel-nya belum keluar sampai saya lepas tombol. Seperti itu. Begitu juga kalau saya lakukan dengan D-pad. D-pad, started, canceled. Started, perform, dilepas, baru canceled. Gitu ya. Nah, kalau tiba-tiba, misalkan saya lagi maju nih, saya lagi maju ke kanan, lalu saya tekan tombol di keyboard, tombol W, gitu ya. Itu nggak efek. Tombol W-nya itu tidak jalan. Karena sekarang yang lagi aktif itu adalah situ joysticknya saya. Jadi kalau joysticknya sekarang saya tekan ke kiri, lalu saya tekan tombol S, itu juga tidak jalan. Karena si tombol S-nya itu eventnya pun tidak masuk ke sini. Karena sekarang yang lagi aktif itu adalah si joysticknya. Nah, mari kita coba ubah si action-nya itu jadi tipenya pass-through. Kita akan balik lagi ke action kita ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kita punya gerak itu actionnya value ya, type-nya kita mau ubah dia jadi pass-through. Nah, ketika kita ubah dia jadi pass-through, teman-teman, kita punya satu tambahan pilihan, yaitu yang namanya initial state check. Initial state check ini menyatakan apakah saya pengen ngecek status device saya ketika saya mulai. Kalau teman-teman nggak pengen ngecek statusnya pada saat awal, tinggal di unchecklist. Kalau pengen dicek, di checklist. Nggak terlalu beda jauh sih sebenarnya. Oh ya, sedikit tambahannya teman-teman di sini, kalau misalkan saya menggunakan D-pad, teman-teman, maka saya hanya bisa menambahkan binding itu buat D-pad. Saya nggak bisa nambahin bindingnya buat analog stick yang ada di joystick saya. Coba ya. Kan kalau kita joystick, ini kan cuma ada twin USB gamepad, nggak punya analog, padahal sebenarnya di joystick yang saya punya itu kayak tombol PS2 gitu ya, jadi ada D-pad-nya, ada analognya. Nah, kenapa nggak keluar analognya di sini? Itu karena si control type-nya di sini adalah D-pad. Nah, kalau control type-nya lebih umum, itu menggunakan misalkan vektor 2. Nah, itu kan vektor 2 itu bisa dicapai menggunakan tombol atas, bawah, kiri, kanan, juga bisa analog.
Kalau kayak begini teman-teman, maka sebenarnya binding yang ketiga ini bisa saya pasang ke joystick saya, lalu ke analognya. Nah, jadi saya bisa menggunakan D-pad, saya bisa menggunakan analog stick yang ada di joystick saya. Nah, ini juga menunjukkan keunggulan daripada si input system yang baru ini. Dengan mudah kita bisa nambahin untuk satu buah gerakan ada beberapa binding sekaligus. Kita cobain ya. Sekarang kita punya action type-nya pass-through. Ini beda dengan yang tadi ya. Tapi kalau tadi kita punya value, sekarang kita punya pass-through. Mari kita cek. Out of the box, teman-teman, saya belum ngapa-ngapain di sini. Kita sudah punya 1, 2, 3, 4 action di sini. Ada action yang untuk twin USB gamepad. Ini ada yang biasa dan twin USB gamepad yang 1. Nah, di sini bedanya apa twin USB gamepad yang 0 sama yang 1 ini? Adalah karena saya punya kendalinya itu twin USB. Jadi, saya punya satu colokan USB, punya dua buah joystick. Nah, ini joystick pertama, ini joystick kedua, gitu ya. Nah, karena tadi saya initial state check-nya di checklist, maka dia ngecek saat ini si D-pad saya atau si analog stick saya lagi di mana kondisinya. Oh, lagi di 0-0, tidak lagi digerakin. Gitu ya. Jadi, dia sama aja. Sekarang, kalau kita klik tombol wait, nah, teman-teman bisa lihat ya di sini. Ada perbedaan sedikit antara penggunaan value dengan penggunaan yang namanya pass-through. Perbedaan pertama adalah teman-teman lihat di sini tidak ada phase yang started dan tidak ada phase yang canceled. Kalau saya tekan tombol D, teman-teman bisa lihat dia perform, tapi ketika saya lepas, dia tidak punya phase yang canceled, tapi dia punya phase-nya itu adalah perform. Jadi di kalau kita menggunakan kendali yang pass through, semua action itu keluarnya perform. Action aja, phase-nya perform doang. Nggak ada phase yang started, nggak ada phase yang canceled. Adanya perform. Itu juga berlaku kalau misalkan saya menggunakan si D-pad. Kayak begini. Atau menggunakan si analognya. Kayak begini. Oke. Nah, sekarang teman-teman, kalau misalkan saya menekan tombol W dan tombol kiri sekaligus, jadi W di keyboard dan kiri di joystick, ya, kita taruh sini lagi, kita akan dapatkannya itu langsung action-nya sekaligus. Jadi, bedanya dengan si action type and value, action type pass-through itu mencatat semua input. Semua inputnya keluar, masuk gitu, tinggal nanti mau pakai yang mana aja gitu. Di sini, kita bisa lihat si keyboard-nya itu perform-nya 0-1, ya, berarti ke atas. Sedangkan si twin USB-nya saya ini, performnya itu minus 1 0, yaitu ke kiri. Nah, tinggal nanti si Unity yang menentukannya, yang siapa yang menang, gitu ya. Dan kalau saya sedang jalanin ke kiri begini, saya tekan tombol W, keyboardnya yang menang. Ketika saya tombol W ke atas, saya tekan kanan, si joystick yang menang. Jadi ketika kita punya sebuah gerakan, lalu ada gerakan lain yang mengganggu, dia menjadi pengganti, begitu ya. Nah, ini saya tekan tombol kiri terus, tapi kalau ketika saya tekan tombol atas, kirinya nggak jalan. Baru saya tekan lagi tombol kiri, baru dia bergerak ke kiri. Nah, seperti itu ya. Jadi, input yang baru dari device yang baru itu akan masuk juga dan akan menggantikan. Jadi, dia akan jadi yang aktif. Begitu. Kalau misalkan dia masuk, dia yang aktif. Kalau saya tekan tombol lagi, saya akan pindah aktifnya ini ke joystick saya. Nah, kalau joystick saya ini udah aktif, saya pindahkan ke analog, dia akan gerak analog. Kalau analog saya lagi aktif, saya geraknya ke keyboard. Keyboardnya yang lagi gerak sekarang. Gitu ya. Nah, ini saya sangat menganjurkan teman-teman mencoba sendiri di rumah supaya bisa merasakan bedanya antara menggunakan value dengan yang namanya menggunakan si pass-through ini. Oke, aku rasa cukup dulu untuk perbedaan antara value dan pass-through. Semoga teman-teman bisa mencoba dan juga bisa dapat gambaran begitu ya, apa yang perbedaannya begitu ya. Di video berikutnya kita akan ngomongin soal si interaction dan processor ini untuk membahas lebih lanjut lagi tentang si input system yang ada di Unity ini. Semoga bermanfaat dan kita ketemu lagi di video-video berikutnya.